sebelum para murid atau santri dijemput oleh orang tuanya, mereka ya melakukan tes antigen dan juga tes PCR dalam hal ini. Nah, itu proses pertamanya. Jika mereka sudah dinyatakan negatif, maka mereka bisa melakukan proses penjemputan dan kepulangan. Nah, jika memang ada proses yang positif ya, walaupun alhamdulillah hasil dari tes swab kemarin alhamdulillah hasilnya semua negatif gitu kan. Tapi jika ada yang positif, maka mereka akan dikarantina dengan tempat yang sudah kami tentukan. Pada hari ini hari pertama ya. Hari pertama prosesnya kepulangan untuk kelas 9 dan juga kelas 12 gitu. Nah, ini untuk hari pertama. Hari kedua insya Allah kelas 8 dan juga kelas 11. Nah, untuk hari ketiga di hari Ahad insya Allah untuk kelas 7 dan kelas 10. Nah, ini rangkaian proses penjemputan ya untuk di kampus di Jalan Cagak. Nah, seperti itu. Saya melihat bahwa kebijakan pimpinan Asifa secara umum dengan memulangkan lebih cepat itu saya bisa memahami, ya kan, bisa menyadari untuk sebenarnya ini adalah untuk kepentingan keseluruhan Asifa dan juga kepentingan dari si anak sendiri gitu loh. Oleh karena itu kami mendukung sepenuhnya gitu loh. Dan dari awal kedatangan kemarin pada saat pandemi ini sampai sekarang kepulangan, kalau saya sih udah percaya total sama Asifa. Mekanisme penjemputannya, mekanisme sekarang ini, itu saya puas. Prosedurnya sudah cukup jelas dan insya Allah mudah dipahami bagi kami wali santri yang apalagi jauh ya dari Subang, sehingga kami bisa menjadwalkan untuk proses pemberangkatan. Kemudian juga kami masih bisa koordinasi dengan anaknya sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar.